Masih ingat gerakannya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Kak, pelan-pelan. Asyhad. Lu kok kesana, Kak, marah-marahnya? Oh. Oh my god. Abang nih konten kreator ya? Ih, salah orang. Siapa, ayo coba tebak lagi. Bukan, bukan, bukan. Eh, siapa sih namanya abang itu tuh? Aku lupa. Eh, sorry, kakak lagi di mana ini? Lagi di rumah. Oh, kok kardus-kardus tak? Aku kira di gudang. Kagak. Yang itu lemari, kalau yang itu bekas TV. Belum dibuka TV-nya. Oh, dibuka. Itu buat kado. Dibuka atau kak TV-nya? Enggak, buat kado. Kado buat siapa? Buat teman. Buat teman? Iya. Oh, teman atau pacar? Temen dong. Masa? Kok ngadu TV, kak? Keren banget pertemanannya, ngadu TV ya? Iya dong, itu temannya udah kayak gini banget. Apa tuh, X? Temannya X? Enggak sih, udah kayak dari kecil temannya. Oh, dari kecil, dari lahir ya. Bisa. Ini muka kakak kok merah banget nih, cahayanya merah ya? Perasaan ya, neraka nih, kak, cahaya merah nih. Kelihatan panas, kak. Iya. Hei! Enggak ya? Kak, itu apa, kak? Yang di belakang bulat-bulat tuh apa, kak? Lampu? Iya. Itu ring light, kak? Iya. Ih, aku mau beli itu, kak. Bagus gak sih ring light kayak gitu? Bagus dong. Ih, coba dong lihat dong. Gimana itu? Dia. Tapi itu gak hidup lagi. Bentukannya gimana, coba? Boleh lihat kayak bulat gitu. Coba. Mau bisa ambilin gak? Pengen lihat deh. Oh, mau diambilin? Iya, boleh. Oh... Gak apa yang lihat aja gitu loh maksudnya. Oh iya, bentar. Iya, kak. Bentar ya. Oh iya, gak apa-apa, kak. A few moments later. Loh, kok kesana, kak, marah-marahnya? Oh. Oh my god. Kenapa, kak? Iya, oh. Kayak gini. Oh, kayak gitu. Iya. Iya, bulat ya ring light-nya. Iya, ring light-nya memang bulat. Oh, emang bulat. Kotak gitu nggak ada, kak, ya? Nggak ada. Ini kakak ke sehari-hariannya ngapain? Aku sering bincik aja sih, bang. Apa? Sering bincik aja. Sering bincik. Sering bincik? Apa itu? Sering... Jogging. Hah? Sorry, bahasa apa? Sering... Sering. Binsik. Binsik. Mm-mm. Apa tuh binsik? Lari. Bahasa apa itu, kak? Binsik bisa lari gitu? Apa maksudnya? Bahasa chassis. Oh, bahasa calon poluan. Gugur, bang. Wai, aduh sayang ya. Terus mau nyoba lagi? Insya Allah tahun depan ya? Atau tahun? Oh, tahun depan. Masih semangat, masih pengen banget jadi polisi, kak? Aku koat, bang. Koat? Ya, angkatan darat wanita. Oh, tentara berarti ya? Iya, tentara. Wis, aduh. Takut nih jadinya nih, tentara, cuy. Berarti sekarang nungguin daftarnya ngapain? Mau daftar, terus mau ngapain? Nih. Ya, cuman fisik aja sama belajar-belajar gitu. Iya, fisik aja sama belajar. Berarti pengen banget ya jadi TNI ya? Iya. Wiss. Tapi nanti mau ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru, ngapain tuh? Ngilangin stres aja sih. Tes, oh itu wiss. Berarti kamu berambisi banget ya jadi tentara ya? Insya Allah, kalau ada jalan ke sana, pasti ke sana. Siap. Wis, aduh kalah gua nih. Lo kalau jogging pasti ini ya. Oh, kuat ya, kak ya? Iya, boleh. Boleh ya. Mm-hmm. Cocok sih, kak, memang jadi tentara sih. Selain. Amin. Kalau misalkan kakak nih jadi tentara nih, kakak kalau cari suami harus tentara juga nggak? Kalau aku nggak gila seragam. Cuman aku gila seragam. Cuman aku yang make. Nah, nanti kalau aku tuh karena cita-cita aku dari kecil aja buat jadi TNI gitu. Wis, negara aja dijaga, apalagi kamu.
Deket, awalnya deket cuma main game-game doang, terus tiba-tiba ya udah. Ntar plot twist kak, ntar. Iya iya. Ya ampun, enggak, soalnya aku taunya X-Curate kan, itu kan kakaknya First Forsaken kan, Kevin Susanto. Nah, itu aku dulu ngefans banget sama si Kevin Susanto itu, karena dia dulu main CSGO kan, sebelum main Valorant. Kenal, nah, juga. Kenapa? Kenal juga, awalnya tuh dari, enggak deh, nevermind. Enggak, awalnya dari SMT, dari Forsaken sih, bukan dari Kevin. Nah iya, ini kamu nge-live-nya di rumah kamu atau di mana? Iya, itu di kamar aku sebelah sana. Sebelah dingin. Oh, anjir, iya ya. Gue kemana aja kok gak dapat info ini ya. Dulu Forsaken main, udah main Valo ya di tahun 2021 udah, ya? Udah, makanya pas lagi main sama dia. Jadi kita tuh awalnya main Valo bareng, terus jadi deket. Tapi gak sampai pacaran sih, soalnya gak ada official-official gimana. Dia gak nembak, gak apa, ya udah deket-deket aja gitu. Oh. Jadi dibilang mantan ya, mantan. Tapi udah kayak deket banget gitu. Ya, yes, kayak HTS lah ya kak ya. Tahu nggak HTS kak? Tahu kan? Tahu. Tahu ya. Iya. Walah gitu ya ampun. Kaget loh gue ngecengin. Ternyata di live streaming. Oh kamu live streamingnya main Valo nih berarti ya emang ya? Iya, tapi sekarang abis itu aku dapet. Udah nggak main offline doang, nggak pernah streaming. Kenapa nggak streaming lagi kak? Sibuk kerjaan, misalkan nih aku pulang kerja hari biasa sampai rumah kan ya udah capek. Live streaming kan kalau misalkan akunya lagi capek atau apa, lagi main atau bete atau apa, kan kayak nggak seru lah sama chatnya, jadi lebih mending kayak lebih main. Lagian aku kalau main abis kerja atau apa tuh kadang-kadang nggak tiap hari, terus satu game dua game udah capek gitu. Udah capek ya. Sama nggak perlu interaksi sama viewers kan, jadi main game aja. Iya, jadi cuma just have fun sama teman-teman Discord atau apa, udah gitu. Kalau live streaming kan harus kayak senyum, harus kayak interact sama chat gitu. Iya, hi guys gitu. Oh iya benar, nguras energi kak ya. Iya, nguras lebih tambah nguras energi, bisa tambah capek. Bisa. Jadi udah. Kalau YouTube sih udah nggak pernah aktif ya sama sekali. Cuman itu tinggal sisa-sisa. Ini IG kakak sama namanya kayak YouTube ya? Oh boleh tuh. Alah ya ampun. Nah terus setelah itu beda lagi tuh cowoknya. Kok kayaknya ganti-ganti deh kakak, nggak banyak yang nggak cocok kak ya? Kalau sama dia ya emang awalnya nggak ada rencana mau jadi pacaran sih sama si Jess. Kan. Ya karena emang beda umurnya juga banget, terus emang iya bener, dia masih bocil ada, anjir. Kita gak ada status, gak ada apa ya, emang deket aja, cuman ya berarti bukan mantan cuman, dong kak. Ya gimana ya, mau dibilang mantan juga gak mantan, tapi udah sedekat itu, kayak tiap hari call, sleep call, tiap hari main bareng, gitu-gitu. Yes, anggap aja. Tapi cuma gak ada, ya tapi beneran gak ada status aja gitu, gak ada girlfriend boyfriend. Udah ngobrol tiap hari, tiap saat gitu. Tapi kalau sama yang mantan aku yang abis dia, itu ya emang girlfriend boyfriend. Tapi kakak pacaran paling lama berapa tahun? 6 tahun. Itu umur berapa tuh kak? 14 sampai 21. Iya. 6 sampai 6 7 tahun. Gokil. Wow. Putusnya gara-gara aku LDR. LDR. Anjir. Buset. Ya sayang banget ya udah 7 tahun ya. Itu kalau lanjut mah nikah itu kayaknya kak. Ya namanya bukan jodohnya. Iya betul. Ya mungkin kalian yang mau daftar boleh lah. Silakan. Enggak mungkin. Pokoknya syaratnya. Udah kayak diundi gitu ya. Silakan kalian yang mau daftar mau menangnya. Ya. Nama YouTube siapa by the way? Billman. Bill Billman.
Oh ini Billman. Iya benar. Astagfirullah, kenapa? Astagfirullah. Kakak lebih sering menyebut ini ya keislaman kak ya. Kayaknya mantan kakak muslim atau gimana kak? Kok kayaknya enggak ya? Dari kecil emang begini, soalnya banyak teman muslim dan Mbak dulu ikut sholat juga sama Mbak. Oh ikut sholat juga ya? Masih ingat gerakannya kak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kak pelan-pelan asyhadu. Canda kak. Kalau Mbak lagi sholat akan liatin. Ngeliatin ikut sholat juga cuman gerakan doang gitu kan. Kalau bacaan-bacaan emang Bismillahirrahmanirrahim memang apa ada lanjutannya? Gak tahu itu aja. Gak tahu. Dulu aku tapi lupa. Udah zaman kecil, sore sekarang Mbak aku Katolik. Dari NTT. Oh, ganti ya, udah ganti. Iya, teman aku juga kadang ada yang muslim kalau lagi ngumpul atau apa. Astagfirullah. Jadi kayak ya ke bawah aja dulu, kebawa, udah dari ya. Dulu ke bawah. Ketularan tuh, Kak. Heeh. Kayak karyawan-karyawan kantor kan juga banyak kan muslim. Ya mayoritas muslim. Ya Allah, apa ini ya? Jadi kayak ya udah. Betul, iyalah mayoritas muslim pasti nggak jauh-jauh dari orang muslim kak, makanya yes, ya gitu sih. Oh kaget ya, lah banyak kali alam, astagfirullah, insya Allah, alhamdulillah mungkin ya. Iya yeah, emang. Iya iya iya. Harus diperbicarakan lagi jangan agama. Perbicarakan lagi. Ini kakak nggak tidur kak? Belum. Rencana tidur jam berapa? Jam 8, jam 9.30. Apanya? Aku bangun dari jam antara jam 8 sampai 9.30. Oh enak ya kalau ownernya bebas ya jam berapapun ya. Kita biasa, aku soalnya biasa datang cuma ngecek-ngecek gitu. Mm-hmm. Kalau lagi ada bazar ya ke bazar. Misalkan kemarin di Mall Kelapa Gading, kalau Mall Kelapa Gading ya aku datang lebih siang. Soalnya kan kalau mau pagi-pagi mana ada sih orang gitu kan. Betul, betul, ya, betul, kak, betul. Jam 2 gitu. Apa sih kan nama brandnya kak? Brand Frances. Aku izin buat ya, YouTube, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Iya dah, oke. Okay. Makasih kak ya, thank you sharing-sharingnya. Iya, thank you. Makasih. Dadah. Ya, makasih. Lagi di kok? Kayaknya orang mana? Bentar, bentar. Ini suara kenceng banget ya, suara lagunya. Oh, emang. Emang lagi di mana? Lagi dugem. Aduh, dugem di mana tuh? Boleh ikut enggak, Kak? Ihi. Boleh. Boleh ya. Ini namanya siapa nih yang dari sisi kiri dulu siapa nih? Ya, boleh. Ini. Tahu dulu. Kalau aku Mili. Milkia. Kalau sebelahnya? Sila. Sila. Oh, namaku Sil, Kak. Namaku Sil. Panggil aja Sil. Oh, juga semua ada IL. Ya, kepanjangannya ada, Kak, tapi Kak. Apa tuh? Silit. Enggak. Ini kalian udah punya pacar belum? Kita janda, Kak. Oh janda, aduh, pantes ya agak garang nih, agak kelihatan janda nih ya Koko Ran. Aduh sebelahnya siapa tuh sebelahnya tuh? Aduh boleh nih, cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang harus aku kecup? Si Koko Ran tuh. Ya udah deh kasih nontonnya. Ini kakak nggak dimarahin. Kakaknya youtuber ya? Kenapa? Kakaknya youtuber ya? Bukan kak. Content creator? Bukan. Aku cuman penakluk wanita aja kak di sini. Ada. Beratnya penakluk wanita. Nggak, ini kakak nggak dimarahin, nggak dicariin mamanya, ibunya, orang tuanya, anaknya, suaminya atau siapa? Orang mamanya.
Kenapa? Orang mama kita itu. Oh, satu keluarga itu mungkin. Tapi udah punya anak belum kakak? Janda punya anak? Punya. Punya semua nih, janda semua nih dua-duanya. Iya, janda dua kita. Waduh. Ini ya, PJ ya, PJ, perkumpulan para janda nih ya, PPJ nih. Iya. Aduh, bisa ya, nih, janda berkumpul. Aduh, kenapa ya di, aku di sekitar aku gak ada nih janda yang modelan kayak gini deh, di Surabaya kak, kayaknya kak. Iya kak, iya. Jadi kayak gimana? Ya, kayaknya harus pindah ke Kalimantan deh kak, biar dapet koko dan pis tuh. Ya ya ya. Oh gitu. Ini kakaknya di mana posisinya, di dugemnya atau di mana? Kok kelihatannya masih hitam gelap-gelap gitu, remang-remang. Ini apa, depan klubnya kita lagi makan. Oh, depan klubnya. Ada cowoknya kan tapi kan? Ada. Janda semua. Lulu. Ini janda, ini klubnya khusus janda atau gimana kak? Enggak. Oh, tapi kak aku tadi dilihat nggak ada cowoknya di depan. Ada yang dia suka. Apa? Ada di klub, ada di klub. Oh Elsi, boleh. Nah, berarti ini nunggu orderan dari karaoke ya? Iya, kita lagi itu di manajemen begitu. Lagi sepi ya ini ya? Enggak juga sih. Belum waktunya kali ya, malam-malam biasanya ya. Iya, pagi loh ini. Oh. Gitu tuh? Pagi banget, Kak. Sepengalaman kamu jadi LC itu ada yang aneh-aneh enggak atau yang melecehin kamu? Kalau kan kena tumbuk. Iyalah, kita itu mungkin selukan diri kalau udah berlebihan. Udah apa? Mau enggak ada mau jarang kalau dipeluk kalau yang ganteng. Kiu. Kak. Ketemu lagi. Oke teman-teman semua, kali ini aku ke Dharma Express di Surabaya. Kali ini aku mau perawatan cuy. Nah ini tempatnya bagus, nyaman, pelayanannya oke dan mantep lah pokoknya ya. Ini bersih banget juga cuy, enak lah pokoknya ya. Nah selanjutnya ini aku konsultasi ke dokter dulu cuy. Ini mau ngelihat kondisi muka aku seperti apa, dan nanti bakalan direkomendasiin sama dokternya cuy, supaya kulit aku ini lebih sehat dan glowing. Nah, aku dokter Lani. Ya, hari ini mau treatment apa nih Pak Bilman? Terserah dokter yang berubah. Biasanya sih pengennya di kayak ini kan merah-merah tuh badan. Sama mukanya kadang merah-merah. Oh. Karena bekas jerawat merah gitu loh. Mukanya merah-merah gara-gara bekas jerawat. Ya, oke, terus? Mungkin sama kadang jerawat itu on off gitu. Oh, oke. Ada. Selama ini pakainya skincare apa? Cuman ini cuci muka aja. Cuci muka aja. Toner, skincare untuk perawatan jerawatnya sama itu enggak ada. Oh. Oke, nanti aku coba kasih untuk sekalian skincare-nya ya. Coba aku cek dulu. Boleh hidup sedikit ya. Ini sih tinggal bekas-bekas ya masih ya? Iya. Cuma masih ada yang putih, satu dua biji. Nah akhirnya dengan permasalahan kulit yang aku alami, akhirnya dokter ngasih aku rekomendasi treatment, yaitu acne scar treatment, yaitu untuk menghilangkan bopeng-bopeng atau scar yang ada di muka aku biar kelihatan halus cuy, biar naik tuh permukaan yang dalam-dalam scar biar menjadi mulus gitu. Nah dulu aku memang sempet sih guys jerawatan, terus mau kopek-kopek gitu guys, ternyata nggak boleh ya guys ya, jangan. Nah di sini kita menuju ke tempat treatmentnya cuy. Di sini buset keren banget cuy. Di sini aku ngeliat excited banget ya, seneng banget dan agak deg-degan juga cuy, karena ini juga pertama kali ini ditusuk-tusuk cuy ya kan. Nah loh. Nah di sini tempatnya nyaman banget, dingin, kasurnya empuk dan nah loh ada gua nih ya kan. Nah disitulah pokoknya. Nah ini disuruh pakai kimono cuy. Jadi
aku disuruh pakai ini supaya steril dan bersih gitu tetap ya kan. Dan alat-alatnya juga lengkap dan steril, cuy. Nah, di sini kita sebelum treatment kita foto dulu biar bisa ngelihat tuh hasilnya before dan afternya setelah di treatment dan sebelum di treatment gitu, guys. Nah, setelah itu yang pertama yaitu kita anestesi dulu nih mukaku, guys ya, supaya kebal mukaku, tidak ngerasain sakit lah ya, agak ketahan lah sakitnya ya kan. Nah, di sini aku agak deg-degan sih guys sebenarnya, cuman ya bismillah aja gitu, pokoknya berani lah ya. Nah, di sini udah mulai nih ditusuk-tusuk menggunakan alat yang ada jarumnya kecil-kecil. Nah, ini nusuk-nusuk ke kulit dan dikasih serum, cuy. Nah, serumnya ini membantu untuk pembentukan kolagen, menghaluskan kulit, mengecilkan pori-pori, dan biar kulit kita ini lebih sehat, cuy, dan lebih cerah ya pastinya. Nah, di sini ini memang dikhususkan untuk scarku, cuy. Nah, di scarku ini memang banyak di pipi, cuy. Jadi ditekan-tekan supaya kulitku ini naik, cuy, dari scarnya. Nah, selanjutnya muka aku dikasih sinar merah. Nah, ini fungsinya untuk meredakan kemerahan yang ada di muka aku setelah ditusuk-tusuk tadi dan juga mengecilkan pori-pori yang ada di muka aku, cuy. Nah, seperti ini. Di sini aku mukanya kelihatan lebih lega ya, karena ini udah gak sakit lagi, cuy, cuman dikasih cahaya. Nah, selanjutnya yaitu treatment yang ketiga atau yang terakhir nih di Derma Express. Nah, di sini aku tetap pakai treatment acne scar yang direkomendasiin dokter, yaitu dibersihin dulu mukanya, terus seperti biasa dikasih anestesi biar kebal. Lalu ini aku mencoba untuk tenang lagi karena ada tambahan yaitu subsisi. Nah, subsisi itu apa? Fungsinya untuk merusak atau melepaskan ikatan jaringan di bagian dalam kulit, cuy. Jadi suntiknya nanti dimasukin ke kulit, terus dimasukin tuh serum yang ada kulit. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Ini dimasukin serum biar masuk ke dalam kulit. Dan ini di microneedling lagi supaya lebih merasuk lagi serumnya ya. Nah, ini dia hasilnya aku setelah treatment 3 kali di Derma Express nih. Nggak usah diragukan lagi, cuy, hasilnya. Kalian wajib datang ke Derma Express supaya kulit kalian lebih sehat, oke? Jangan lupa ke Derma Express di kota kalian.